bernama Rocky Rampage. Oke, ketuk di mana saja untuk bergelinding. Iya, invasion si Rocky ini juara satu ya teman-teman ya. Luar biasa sekali. Ya, ada yang tidak senang. Menangis karena si Rocky ini menjadi juara. Oke, ini dia tempat tinggalnya si Rocky. Si Rocky-nya lagi mandi, teman-teman. Selesai mandi, iya. Wonder Pen, celana yang luar biasa. Tidak ada di tempatnya, teman-teman. Di gantungan juga tidak ada celananya si Rocky. Jadi kemana celana si Rocky ini, teman-teman? Karena sepertinya sudah dicuri, teman-teman. Wah, si Rocky mulai ngamuk, teman-teman. Menggunakan pakaian yang ada, kemudian dia menjadikan handuk sebagai jubah ya teman-teman untuk mengejar si pencuri celananya si Rocky. Das. Ini dia si Rocky bergelinding untuk mencari celananya. Oke, ketuk untuk luncur. Tuas. Celananya tekan untuk lompat ya, tekan dua kali untuk melompat. 1, 2, 3. Kamu butuh energi untuk lompat, tabrak musuh untuk mengisi ulang energimu. Jadi di sini kita harus menabrak musuh ya teman-teman. Ya seperti ini teman-teman, kalau energinya habis kita nggak bisa gini lagi, kita harus menabrak dulu musuhnya. Aduh, tema ini keras banget sih. Lain kali tingkatkan kekuatanmu Rocky. Kamu harus kumpulkan lebih banyak kecepatan ya. Oke oke. Gimana nih Rocky ini baru nabrak sudah KO. Oke, selanjutnya lihat level 1 selesai. Luar biasa. Oke, selanjutnya kamu harus lebih kuat. Ayo kita menuju peningkat. Oh, ini dari sini kita bisa meningkatkan kekuatannya si Rocky. Kita harus beli ya teman-teman. Bingung peningkatannya apa? Kamu bisa memeriksa di tombol ini. Oke, kalau ini gunanya untuk apa? Tingkatkan kekuatan meluncur, menambah kecepatan maksimum, mengurangi kecepatan, membuat lebih mudah untuk menjebol tembok dan menambah kekuatan ledakan. Oke, tanpa berlama-lama kita tingkatkan permainan kita. Oke, ayo kita jalan. Iya. Wow. Kita langsung digas oleh apa ya teman-teman, oleh si teman-teman. Iya, kita berhasil menghancurkan temboknya teman-teman. Iya, ayo lindas. Oh, tidak ada energi lagi teman-teman. Kita tidak bisa melompat. Aduh. Si Rocky-nya terkapar teman-teman. Ya, rekor terbaik hari ini teman-teman. Di sini si Rocky butuh kecepatan teman-teman, butuh menabrak. Semakin banyak menabrak akan semakin kuat. Oke, kita ulangi lagi. Oke, Rocky karena berhubung koinnya tidak cukup banyak, kita lanjut saja ke permainan. Oke, ayo kita rebut kembali. Iya, terlalu banyak melompat teman-teman ya, karena energi kita bisa habis. Iya, sangat menghancurkan yang pakai bom-bom ini. Lebih besar energi yang kita dapatkan dari sini. Kita harus menghemat lompatan ya teman-teman ya, tidak lompatan menggunakan energi. Iya, iya, berhasil menabrak tembok yang lebih keras lagi teman-teman, dan si Rocky pun kembali terkapar. Oke, targetnya adalah mengejar si pencuri. Oke, menakjubkan.
Berhubung koinnya sudah cukup, kita mendapat airdrop. Apa itu? Saya tidak mengerti, kita bisa kembali tadi dulu. Wah, kita dapat beberapa persediaan dari kerajaan batu. Wah, ngeri sekali teman-teman. Apakah ini Jim Salabin? Nabra, bra, bra. Iya, kita akan memilih salah satu dari 4 kartu ini. Apakah yang ada di barnya? Kita pilih nomor 3. Iya, meningkatkan kekuatan peluncur. Minuman energi dinamit, menambah ledakan terakhir setelah kamu kalah dan dapatkan sejumlah koin teman-teman. Jangan lupa balik lagi nanti untuk mengambil airdrop berikutnya. Oke. Stack 1. Oke. Kita punya koin cukup banyak ya teman-teman ya. Kita bisa meningkatkan penambahan. Oke, kita tambah kecepatan maksimum 2 kali aja teman-teman ya, atau aerodinamika mengurangi perlambatan. Ya, kita naikkan masing-masing satu dan saatnya kita berangkat teman-teman. Kita mainkan lagi. Ada beberapa booster bagus dari airdrop. Ayo kita pakai Miss Poggy untuk menambah kekuatan luncurmu. Oh, kita bisa kita pakai ya. Minuman ini dia akan menambah kemampuan melompat. Oke. Terakhir ayo kita bawa dinamit juga. Oke, semua kita bawa teman-teman. Saatnya bergelinding. Iya. Mari kita gelinding. Wah, sepertinya enggak bagus teman-teman kamu. Wow, sempurna. Iya. Kita harus gelinding dan hancurkan yang bola-bola teman-teman. Mantap, mantap sekali teman-teman, mantap lagi, mantap, mantap, mantap. Ya, kita masih terus main berkelinding, 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 hancurkan lagi yang bola hitam. Iya, bola hitam yang terlalu banyak teman-teman. Iya, iya, tidak bisa. Oke. Loh, kenapa langsung KO ya? Kita coba grinding lagi, tidak bisa teman-teman. Sepertinya kita kalah melawan si robot raksasa ini teman-teman. Gimana nih teman-teman? Oke, kita coba lagi ya. Kita coba. Kita jangan menyerah dulu. Iya, kita jangan menyerah dulu. Kita coba lagi. Wow, ini ada crystal coin, gunakan untuk memperbanyak koin kamu dalam permainan. Kita kembali ke sini, kita akan coba mengalahkan monster ini teman-teman. Kita ambil, membuat lebih mudah untuk menjual tembok, mengurangi keterlambatan, melompat lebih tinggi, menambah kekuatan ledakan. Kita harus pilih apa nih teman-teman? Kita simpan saja dulu. Oke, kita langsung tergos sing salah bintang abra kenapa ada apa ini. Oke, Mr. Poggy lagi. Iya, cukup banyak koin kita teman-teman, jadi kita bisa meningkatkan. Ayo ledakannya ya teman-teman ya, kita tingkatkan kemampuan peledaknya. Kemudian apa ini, mengurangi perlambatan ini, tingkatkan kekuatan luncur. Boleh, saatnya kita kembali melawan sang apa ini, monster ya. Ready go. Iya, satu tembakan langsung. Kita harus kembali berapa ini monster itu ya teman-teman ya. Ini aja mereka semua. Lintas. Iya. Ha, mantap ya teman-teman. Tampak mereka. Kita dapat sang guru teman-teman. Oke.
Oke. Artinya kanguru ini melompat-lompat. Iya, kalau kanguru kita harus lompat terus, teman-teman. Kita mau kemana nih? Terus-terus nih. Ini gimana cara kita melawannya? Kita bisa dilawan, teman-teman. Oh, sekali tabrak. Seperti itu, teman-teman, cara mainnya. Kita hanya bisa menabrak dia. Tapi saya penasaran, apakah di dalam kita tidak bisa grinding ya? Kita coba ini ya. Oke. Ya, langsung di saja. Oke, mari kita gas pun, teman-teman. Oh, teman-teman, kita dapatkan kanguru lagi. Kanguru, oh kanggurunya udah habis, teman-teman. Ya masih ada apa lagi, teman-teman. Ini kanguru memang bertugas sebagai binatang pelompat, teman-teman ya. Ini kita bisa grinding. Oh, ternyata memang tidak bisa kita gerakkan lagi, teman-teman. Di sini kita tak bisa lompat, teman-teman. Jadi memang harus mengisi kekuatan untuk melawan dia, teman-teman. Dan kali ini adalah kali keempat. Yakinkan diri, kita pasti bisa menang melawan dia ya, teman-teman. Oke. Kekuatan otot menambah untuk menjebolkan lembok. Bisa saya kata ini akan bom. Apa tidak ada bom ya, teman-teman? Bom bisa dimiliki juga nih. Top balik. Oke, di sini kita coba tingkatkan apa ya? Halo dinamika, coba mainkan ini, teman-teman. Ternyata ledakan akhir itu kita harus punya bom, teman-teman, bukan selalu meninggoy, dia akan meledak, teman-teman. Buat pemikiran yang salah dari saya di awal permainan. Kisah akhir permainan dia akan meledak, teman-teman. Bukan seperti itu pemahaman. Iya. Oke. Kita keliling semua. Ya, ini dia pos kita, teman-teman. Si Rocky, jagoan Rocky. Wah, pam, rasain lu. Jangan lari. Aduh, awas kamu ya kalau ketemu. Kamu harus kembalikan seluruh celana saya yang sudah kamu ambil. Paham kamu? Ya, pasti saya kejar kamu. Oke, teman-teman, kita sudah menyelesaikan. Sang Ratu sudah kabur ke tempat lain. Kejar dia di tempat yang baik. Oke. Hei, lihat. Kamu punya beberapa hadiah karena menyelesaikan misi ini. Oke. Ini poin reset sepertinya akan berguna buat kita nanti. Iya. Oke, teman-teman, kita telah menyelesaikan stage 1. Melawan monster apa ini dari ya, Rock Valley. Cukup sampai sini dulu, kita lanjutkan lagi nanti hingga kesempatan melawan pos kedua ya, teman-teman ya. Oke. Jadi apabila suka bantu like sama share ya, teman-teman, subscribe dan komen. Oke, sekian dulu permainan ini. Terima kasih, teman-teman.